Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bimuhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menghibur hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla sayalamun summa kalla sayalamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang. Malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah
enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj. Setelah sekian lama tapi, enggak boleh kita baru ngelihat orang dapat nikmat, wah istidraj itu, enggak boleh. Ini namanya rillan, dengki sama orang lain. Enggak mau ngelihat orang dapat nikmat itu enggak rela gitu. Langsung dijudge istidraj, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, ain, hati-hati. Ngelihat orang dapat nikmat, riya, sombong, hati-hati gitu kan. Ini gampang menjudge. Istidraj itu setelah sekian lama. Karena Allah enggak langsung mengistidraj hambanya, hanya ketika sekali dia terjatuh. Hanya ketika sekali dia tergelincir. Hanya ketika sekali dia tersandung. Langsung Allah istidraj. Allah tidak seperti kita yang mudah sekali untuk patah hati. Allah itu dikhianati oleh hambanya berkali-kali enggak patah hati. Sabar nunggu kita taubat. Berbaik sangka bahkan kepada kita walaupun Allah maha tahu tentang nasib kita. Berharap, berbaik sangka di sini artinya Allah berharap kita suatu saat sadar. Satu saat kembali, satu saat pulang lagi kepada Allah, satu saat minta ampun kepada Allah. Enggak langsung begitu kita bikin dosa, sementara nikmat kita banyak, langsung Allah, wah kamu udah saya istidraj. Biarin aja kayak gitu. Unfollow. Allah meng-unfollow hambanya, ya, tapi butuh waktu yang lama. Setelah postingannya sekian kali itu jelek terus. Bahkan kalau di scroll dari bawah itu postingannya jelek semua, maka di-unfollow. Siapa orang yang di-unfollow oleh Allah? Bara'atum minallah. Itu bahasa Al-Qur'annya. Allah berlepas tangan. Apa bahasa sosial media? Allah berlepas tangan. Udah enggak mau lagi membersamai dia. Udah enggak mau lagi perhatian sama dia. Udah memutuskan dia. Ini diputusin sama Allah nih seburuk-buruk musibah, tapi kan enggak ujuk-ujuk ya. Baru sekali kesandung, udah malas unfollow aja. Itu mah kita. Kalau Allah enggak kayak gitu. Kalau Allah walaupun kita udah tersandung. Berapa tahun kita tersandung? Bukan tersandung lagi. Pergi meninggalkan Allah. Bertahun-tahun kan? Kita enggak sholat berapa tahun? Kita enggak puasa berapa Ramadan? Kita enggak zakat berapa kali dikasih rezeki? Berapa kali masuk nisab dan haul? Kita mengabaikan azan berapa kali dengar dalam sehari? Apakah langsung Allah istidraj? Enggak. Tapi kalau kita terus-terusan kayak gini, satu saat Allah biarkan kita istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj mereka dari jalan yang mereka enggak pernah duga. Maksudnya mereka pikir hidup mereka baik-baik saja. Mereka pikir mereka tidak akan celaka lagi. Mereka pikir mereka tidak akan bisa binasa lagi. Itu disebut di dalam surat Al-Mulk, disebut di dalam surat Al-Kahfi, cerita tentang orang-orang yang kufur sekian lama sampai dia berkeyakinan saya enggak mungkin rugi, saya enggak mungkin celaka. Dari jalan mana saya akan celaka sementara saya punya segalanya. Dalam kondisi kayak ginilah orang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj, akan kami giring mereka dari jalan yang mereka enggak pernah duga. Kepada apa digiring? Bukan kepada kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Kalimat Allah menyesatkan di sini artinya Allah membiarkan sesat. Kalau kita menerjemahkannya, Allah memberi petunjuk dan menyesatkan, kok Allah jahat banget ya? Pilih-pilih hambanya, yang ini dikasih petunjuk, yang ini dibiarkan disesatkan. Enggak, arti Allah menyesatkan bukan Allah memberi dia kesesatan. Allah tidak menyesatkan hambanya. Allah Maha Rahim, Maha Rahman. Terus arti menyesatkan di sini adalah orang yang memilih jalan kesesatan, Allah biarkan. Padahal dia sudah diberi petunjuk lewat banyak para nabi, para penasehat, para ya bolehlah disebut motivator atau apapun gitu kan. Tapi dia enggak mau dapat nasihat, akhirnya Allah biarkanlah tersesat. Kan udah dikasih kesempatan. Ini artinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya orang itu akan Allah giring kepada kerugian. Kalau bahasa surat Al-Baqarah,
Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum. Tijarah mereka, dagangnya mereka, hitung-hitungannya mereka, transaksinya mereka itu fama rabihat, enggak ada rabahnya, tidak ada untungnya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati kita, baik ketika kita diuji, bahkan ketika kita diberi nikmat, supaya dalam keadaan, dua keadaan ini, kita tetap menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang baik, yang insya Allah, Allah suka sama kita. Kalau diuji, sabara, fakana khairallah. Kalau diberi nikmat, syakara, fakana khairallah. Kalau dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji, ujung-ujungnya baik. Lewat apa? Ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Bukankah Allah bilang, wabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar, kalau dia sabar. Dan kalau diberi nikmat, syakara. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Karena maksud nikmat dan kebaikan, kan nikmat itu udah kebaikan. Kenapa ditambah kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. La in syakartum la azidannakum. Jadi orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh gak ada, harusnya sih gak ada bete-nya. Hidupnya tuh gak ada istilah, aduh hari ini gue kayak rugi banget nih. Gak ada orang yang beriman rugi. Mau dia dalam keadaan, kan hidup kita tuh diantara dua itu kan. Kalau cuman varian ujian itu aja macam-macam. Varian ujian itu misalnya kalau di surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Ba'sa, dorro, zulzilu. Ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karir, kerjaan, usaha, bisnis. Dan ujian zulzilu, ujian perasaan, termasuk diputusin, atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin di unfollow oleh, ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas bab ini agak gimana gitu. Jadi, tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian, tetap aja dua, kalau enggak ujian, nikmat antara dua itu nih. In asobathu sarro syakaro, wa in asobathu dorro sobaro. Udah gitu aja. Dan nanti bahkan sampai ayatnya gini. Alladzina yunfikuna fis sarro'i wad dorro. Orang yang tetap beramal soleh lewat hartanya, dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Itu mukmin, keren banget gitu. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik. Baik berbuat baik. Gimana nih? Baik beramal soleh ketika dia dalam keadaan dikasih nikmat, maupun beramal soleh ketika dia dikasih ujian, tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fis sarro, berinfak dalam keadaan sarro, dalam keadaan bahagia, senang, lagi dapat untung gitu kan. Ataupun yunfikuna fid dorro, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan dorro, dalam keadaan susah, dalam keadaan dor itu kan bahaya. Ini kalau saya infak nih bahaya nih buat saya nih. Kalau saya kasih nih kayak gak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia, terus saya gimana? Gitu kan? Ini dor banget nih. Bahaya banget nih. Tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu? Selain pastinya Rasulullah, udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia butuh. Orang-orang Ansor. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya sendiri, walaupun sebetulnya dia juga butuh kepada kebaikan itu. Tapi dikasih buat muhajirin. Ini namanya yunfikuna fid dorro, bukan fissarro. Berinfak dalam keadaan susah. InsyaAllah nanti kita lanjutkan renungan-renungan menambah iman ini setelah kita sholat isya. Barakallahu fikum.